ngajakin kamu buat lihat ya buat top chart pop di langit musik ya. Pasti ada lagu kamu. Oh my God. Iya, aduh, makasih banyak Kita ya lihat ya. kalau buat langit musik. Oh my God. Wow. Seneng banget. Ini kata Pak Dedi juga keren lagunya Anet. Sukses ya, apalagi Thank you, Om Daddy. ciptaan lagu sendiri. Proud of you. We are very proud of Anet. Oke, kita mulai dari nomor 10, Bulan Bintang dari Bertrand Peto Putra Onsu. Kemudian disusul dengan Noah, ada Kala Cinta Menggoda. Waktu promonya di aku juga di bisik. Oh, senang. Iya dong, di awal-awal. Lalu ada Tanpa Batas Waktu dari Ade Govinda Fit Fadli. Siapa yang nonton sinetronnya? Lalu ada Sahabat Aku, Judge Indonesian Idol Special Season, Cinta Karena Cinta dari Judika. Lalu, wah ini juga promonya sama aku, Datang Untuk Pergi dari Maen. Wow, dan ini adalah lagu favorit aku, Mungkin Hari Ini. Esok akan tahu nanti. Tapi kamu jago juga actingnya ya. Nah, nomor 4. Ada Cinta Luar Biasa dari Anmes Kale. Keren. Lalu disusul di nomor 3 ada Di Persimpangan. Wow, Di Persimpangan Dilema. Sebetulnya lagu lama loh. Iya, bagus. Dari Terry. Kemudian ada Armada dengan Awas Jatuh Cinta. Jadi lagu yang lama tiba-tiba bisa tetap ada di top chart ya. Buat kalian yang pengen idolanya tetap di top chart, harus sering-sering dengerin di langit musik. Nomor 1 ada Melukis Senja dari Budi Dami. Congratulations. Nah, buat kalian yang pengen Anet terus ada di situ. Anet tuh berarti apa ya ininya ya, fansnya ya? Aku Aneters. Aneters, buat Aneters yang pengen Anet ada di chat langit musik terus, jangan buang-buang waktu dengerin lagunya Anet di langit musik. Jadi kalau misalnya semakin sering kita dengerin, dia chartnya akan semakin tinggi. Woo! Net, Anet abis ini mau kemana? Aku abis ini ya di rumah aja teh. Oh, di rumah aja? Abis ini aku makan. Wow, dan juga banyak banget ya fans Bertrand nih yang sekarang lagi nontonin di sini. Ada apa Anet sama Bertrand? Nanti kita datengin Bertrand ya di sini. Oke. Net, kamu udah pernah cobain feature Instagram yang baru belum sih, yang live-nya kita bisa lebih dari 2 orang? Yang bertiga, iya, aku tahu. Kita invite Jody mau nggak? Ayo dong, Kak Jody. Iya, coba. Oke, kita invite Jody ya. Anet tahan lapar kan? Aku belum makan, aku tahan teh, aku nggak apa-apa. Yes. Woo! Hai Mbak Hera. Tuh katanya tadi, habis ini langsung makan ya, nanti kamu sakit Anet. Wow. Ini siapa Jody. Nih? Jody! Halo, kok Jody? Ada gambarnya? Mana kamu? Akhirnya ada bertiga. Kita bisa bertiga. Mana nih? Udah muncul belum? Nih udah nih. Kenapa belum? Di aku udah. Jody. Di aku udah. Di Kak Jody belum ya? Tunggu ya, ulang ya. Maaf. Kok ulang? Maaf. Ini Rizero juga nih si Jody, diulang dulu. Oke, Jod, di aku ada tahu. Di aku ada deh kayaknya, tapi tetehnya nggak ada. Apa aku datang ke situ biar ada? Udah lah, Teh, aku langsung ke sana aja, berangkat. Oh gitu, berangkatnya. Jody, apa kabar? Baik, Teteh, gimana kabarnya? Anet, apa kabar?
Baik, Kak Jordi baik ya. Eh seru ya, ini pertama kali loh kita bertiga. Iya. Happy New Year, Jordi. Oh iya, Happy New Year, Kak Jordi. Happy New Year semuanya. Jordi. Aku masa? Aku di sini komennya stop gitu, aku nggak bisa lihat komen. Oh my god. Oh, net-net ada Betranet hadir. Wow. Oh. Ada apa tuh? Jadi suara aku tapi kedengeran. Kedengeran, aman. Nah, Net, Jody baru aja kemarin konser solonya. Wow, iya. Oh my god, kisahku ya. Kisahku. Congrats, Jody. Terima kasih. Senang banget. Gimana perasaannya kemarin udah bisa bikin konser sendiri? Senangnya banget-banget karena itu pencapaian terbesar aku. Dan malah, maksudnya di 2020 mungkin drop banget ya ininya. Maksudnya tahun yang kayak suram gitu. Cuman aku bisa bikin di tahun 2020, at least di 2020 aku punya kenangan yang baik. Punya pencapaian yang luar biasa di tahun itu. Jadi nggak semuanya buruk. Ya, pastilah. Pasti ada hal-hal yang baik, apa namanya, yang bisa terjadi pada diri kita. Pokoknya let's just see the bright side. Yes, iya. Biar kita tetap positive thinking. Jody, kemarin di Idol... Macet, iya, Jod. Masih ini ada Pak Deddy. Jody, ada Pak Deddy juga. Selamat ya, Jody, konsernya keren. Pada ini makasih banyak Langit Musik sudah ikut mensupport konser aku luar biasa. Emang Jod, pokoknya Anet juga tenang aja, pokoknya kalau mis kita beruntung banget karena Langit Musik amat sangat mensupport penyanyi-penyanyi Indonesia. Iya. Keren. Oke, aku mau bilang sama Jody kemarin di live spektakulernya Indonesian Idol itu Melisa juga nyanyiin lagu Jody yang judulnya Rindu Dalam Hati. Iya, ya ampun. Itu gimana perasaannya? Bagus banget, terus seneng banget kan? Jadi Melisa itu sebelumnya udah bilang sama aku mau bawain lagunya Jody gitu sama Arsi yang Rindu Dalam Hati. Terus aku, hah serius? Itu lagu, ya Allah. Aku aja sampai sekarang kayak masih mimpi teh punya lagu itu. Itu lagu yang gila banget, senang banget bisa dinyanyiin di Idol. Wow. Tadi juga pernah bawain kan? Pernah, waktu pas konsernya Mas Yofi. Iya. Seru banget. Nah guys, ini katanya ada komen-komen lagi, banyak banget yang komen. Senang banget malam hari ini yang pasti. Aku senang banget Jody. Coba aku mau tahu, Jody di tahun 2021 apa ininya? Apa namanya kalau kayak gitu resolusinya? Resolusinya? Aku 2021 mau bikin album kedua. Mau kolaborasi dengan penyanyi-penyanyi yang lain, terus sama mungkin musiknya ada beberapa yang nyebrang teh. Mau nyebrang? Iya, mau coba ke apa? Genre lain. Genre gitu, mungkin EDM. Oh, seru. Wow. Kayak teteh aja tuh pokoknya. ini ada Fadil. Adil, I miss you. Katanya Fadil, aku juga dibawain di Idol, seneng banget. Deal, tenang dia, sebelum dibawain di Idol, kita bawain di Bisik, oke?
Kita bawain Diel, tenang Diel. Adil. Nah terus udah gitu, apa namanya kalau Anet nih, apa resolusinya? Resolusi, aku mau ada project bareng Kak Gigi sama Mama Ute nanti. Wow. Udah ada rencana, terus ya aku pengen buat album sendiri gitu. Terus pengen amin. Ada film juga, amin banget. Pengen sih. Wih. Amin, 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 amin. Semoga semuanya pada apa namanya terwujud mimpi-mimpinya, lancar semuanya, amin. Dan kita semua amin. Bisa tetap berkarya di tahun 2021. Amin. Dan aku juga mau bilang sekali lagi, kita mau bilang makasih ya buat Langit Musik, ya nggak sih? Langit Musik, makasih banyak. Thank you, Langit Musik. Sebelum kita nanti berpisah nih, aku mau ngajakin kalian juga buat lihat chartnya indie, nih top chartnya, 10 chart indie, top indie di Langit Musik. Kita lihat, yang pertama siapa? Bertemu dari Malik and the Essential. Wow. Ah. Aku suka banget Malik and the Essential. Yang di 9 ada Anak Papi dari siapa ya? Sisi Tipsi ya? Nah benar, Sisi Tipsi. Asik santai. Yang nomor 8 ada Perfect World dari The Milo. Keren. Nomor 7 ada Simfoni Rindu dari Discoria. Wow. Disusul Tamat dari Good Night Electric. Yeay. Mungkin tamat 2020 alias udah 2021 nih gitu. Kemudian ada di nomor 5 ada Kita dari Dia. Dan Lutfi Aulia X Feby Putri sebuah single yang judulnya Naradira. Wow. Lutfi juga bantuin aku di web series Masih Cinta Terbaik. Kalian bisa nonton di YouTube aku. Nomor 5 ada Melawan Hati dari nomor 3 ada Melawan Hati dari Fiersa Besari Fit Prinsa Mandagi. Nomor 2 ini juga diundang di Bisik ada Last Spells dari Sylvia. Dan di nomor 1 ada lagu yang aku juga suka banget, Bertaut dari Nadine Amiza. Nah, congratulations semuanya. Buat kalian semua yang dari tadi udah nontonin Bisik episode pertama di 2021, makasih banyak. Support terus Bisik dan seluruh penyanyi Indonesia. Jangan lupa buat kalian semua, kalau mau penyanyi idolanya selalu ada di top chart Langit Musik, dengerin lagu-lagunya penyanyi idola kalian itu di Langit Musik, jadinya wah naik chart terus. Jadi buat Jody dan juga Anet, thank you so much. Terima kasih kalian. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa cepat ketemu dalam keadaan sehat ya. Amin. Wah, thank you sayang-sayangku. Thank you. Bye-bye. Dadah semua di rumah.